Assalamualaikum brother-brother Euk, selamat datang di Marzum episode ke-100. Nggak kerasa banget, Milano tuh dari episode awal ya, sampai sekarang udah 100. Gue balik lagi ke Milano yang ada di TC Kuningan. By the way, Pricebook juga sekarang sudah 1 juta subscriber. Terima kasih buat kalian yang selalu support, yang sudah subscribe, yang sudah sering komen, yang sudah sering like gitu ya. Terus dukung channel YouTube Pricebook. Dan sebentar lagi juga Pricebook akan mengadakan giveaway nih di Pricebook underscore Marzum, di PB underscore Marzum. Ditungguin aja brother. Dan sekarang Bayo kesini ditemenin sama Mbak Citra Insani. Oke, sekarang Bayo bakal nanyain produk apa ya? Asus kali ya, ROG Phone 3. Udah ada belum? Udah ada dong, pasti. Mana produknya Mbak Citra? WD, ini garansi resmi ya dari TAM, PT Sat Nusa Persada TBK, harga berapa nih? 10.499. Gak bisa nego? Bisa lah, dikasih harga eksklusif dari Milano. Bisa lah ya, digoyang sama Mbak Citra. Boleh lah. Siap, ini pandang-pandangan gini kok goyang deg-degan ya. Next, kita akan produk berikutnya. Oppo punya apa Oppo? Oppo Reno 4F. Reno 4F, oke. Okay. Ya. Harganya? 4299. Kalau Oppo mah nggak bisa kurang gak ya. Nggak bisa dong. SRP nasional SRP semuanya. Nasional. Dan ini gratis juga starter pack dari Telkomsel kalau misalkan kalian beli di Milano. Dan buat kalian yang sekiranya jaraknya jauh atau di luar Jakarta ataupun di luar Pulau Jawa, kalau misalkan pengen beli di sini, bisa juga, tapi belinya online. Online bisa. Di mana tuh? Di Shopee, Bukalapak, Tokped, ada. Nama tokonya apa sih, Cit? Kalau misalkan di Shopee, Milano Sale, dan Rian Shop. Oke, siap. Jadi langsung ajak situ dan kalian bisa menikmati cicilan tanpa kartu kredit. Ya, pakai Kredivo ataupun Akulaku. Nah. Lanjut, di Milano tuh terkenal produk-produk iPhone. Ada iPhone apa aja? iPhone 11 Pro. Nah. 11 Pro? Ya. Yang berapa giga nih, Cip? 256. 256 harga? 19.100. Dan ini memang garansi resmi dari TAM juga ya, bro. Bukan garansi distributor ataupun garansi internasional. Oke. Lanjut yang 11 doang? Ada, 128. 128. Ya. Harga berapa, Cip? 13.8. 13.800. Iya, betul. Oke. Huawei gitu masih rame nggak sih, Cip? Iya, rame banget. Di TC Kuningan. Yang terbaru tuh ada Huawei apa? Ada P40 Pro. Eh, yang Mate tuh belum keluar ya? Yang Mate 40 Pro belum keluar. Belum keluar, belum masuk Indonesia? Iya, belum. Oke, yang 40 Pro sekarang berapa harganya? Ini 12.499. Lanjut deh, kita ke produk berikutnya. Infinix punya apa, Neng? Infinix punya Zero 8. Harga 3 jutaan ya? Iya, 3.300.000. Lumayan tuh, bro. Dapat RAM gede, internal storage gede. Produk Realme kan kemarin baru pengen launching Realme Narzo 20 Pro. Nah, gue pengen nanya produk lamanya dulu deh. Realme produk X3 gitu masih ada nggak sih? Ada. Ada, 12. Internal storage-nya 256. Harga berapa, Cit? Itu 6,5. Oke, ke Milano tuh kurang lengkap kalau misalkan kita nggak nanyain produk-produk second. Di sebelah kanan gue ini disiapin sama Milano Cell. Ini ada iPhone 11 Pro Max yang kondisinya bisa dibilang kayak masih baru gitu sih, bro. Karena gue nggak menemukan dent ataupun lecet sama sekali di handphonenya. Harga berapa nih? Itu harganya 17 juta. Lanjut, selanjutnya ini ada Huawei, apa nih? Itu MatePad Pro. MatePad Pro ya? Oke, nah ini. Mulus banget, ini baru dipakai sekitar semingguan. Serius? Kurang lebihnya seminggu, 8 harian. Oke. Okay. Masih garansi ya? Kapan harganya, Cet? 8,5. Kalau viewersnya Pricebook pengen beli handphone baru, tapi jual handphone secondnya gitu bisa di sini? Bisa dong. Bisa ya? Kalau mau cicilan tanpa kartu kredit yang offline, bisa pakai apa? Yang cicilan tanpa home credit, Aion. Oh, Aion juga bisa pakai di sini. Aion udah bisa. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Citra, informasi produknya. Sama-sama. Semoga viewersnya Pricebook yang berkantor di sekitar Kuningan, kalau mau ganti handphone baru, bisa langsung merapat ke sini. Beok akan lanjut ke toko berikutnya. Thank you, Cit. Makasih. Lanjut, brother. Sekarang Beok masih di TC Kuningan, dan balik lagi seperti biasa. Tahu ya, kalau ada Tora, pasti ada Mayang. Gak usah begitu, ini bukan pemilihan putri. Lu ngapain begini-begini? Sorry, Kal. Kita akan minta rekomendasi beberapa produk second yang masih cihuy, aduhai, dan masih kayak baru gitu ya. Cihuy, aduhai, bener gak sih? Bener kan ya? Lu punya produk apa yang second, yang masih bagus? Kalau second, gue ada Oppo R17 Pro. Yo, seperti pelangi. Seperti pelangi. Ya. Ini RAM berapa, Tor? Itu 8128. Harga? 3499 aja. Kondisi? Dijamin 95% lah. Oh gitu, 95% kenapa itu? Ya karena yang 5% udah pakai orang sebelumnya. Oh iya benar, pintar. Mulus. Dan ini memang masih mulus banget. Charger, handsfree, semua lengkap. Ori, bawaan. Kardus, bawaan semua. Dan masih garansi kok. Masih garansi. Ini tuh dulu PO-nya agak lumayan ini loh. Iya. Oke, lanjut deh. Samsung second punya nggak, Tor? Ada dong. Ada apa? Ada yang kameranya bisa muter. Wih, split. Kamera split. Ini A80. Samsung Galaxy A80. Betul. Kok masih mulus, Tor? Kayak gue.
Yeah. Jangan didengarkan. Harga piro? Harga di 4499. Biasanya kalau beli produk-produk second di Mayangsal itu dapat garansi dari toko nggak sih? Kita kasih garansi. Berapa lama? Satu minggu full, satu bulan servis. Ada lagi nggak terakhir secondnya? Ada Samsung juga. S10 Plus. Sekarang berapa tuh harganya? Nggak ada lecet sedikit pun ya. Serius? Iya. Dia 7499. Atau ini masih diplastikin juga bro? Ya, pinggir-pinggirnya tuh. Dan sekarang kita akan beralih ke handphone yang banyak diperbincangkan dan banyak digibahkan. Poco, brother. Oh, pasti ada. Poco X3 NFC. Ini yang berapa? RAM 8128 ya. Oke. Okay. Banyak-banyak nanyain, kita tuh udah ada. Hmm? Boleh DM juga di Instagram kita. Yoi. Kalau mau beli online gitu? Ada dong di toko online kita. Hmm? Ada di Tokopedia, Olishop, O-L-I-C-E Shop. Nah, di Shopee, planet.ponsel, di Bukalapak, Mayang Seluler. Siap, kalau misalkan mau cicilan tanpa kartu kredit, sebenarnya kalian bisa memanfaatkan beberapa aplikasi ya, Kredivo ataupun Akulaku ya. Semuanya bisa kita. Siap, lanjut ke produk barulah selanjutnya, Samsung kali ya? Samsung ada di A31. Sip, setau gue harga lo Samsung agak lumayan bagus nih. Harga berapa nih A31? Itu A31 3599. Lanjut ke A51? Ada A51 baru. Dia juga 6128. Dia harganya di 4199. Oke deh, lanjut. Lo punya yang baru-baru apa lagi? Ada yang murah nih, murmer. Murmer. Redmi 9A, 2/32GB. Garansi TAM ya. Garansi. Dia cuma 1275. Lanjut deh, iPad gitu lu punya nggak? iPad ada. Oh iPad, ini nih yang di... Wih, iPad 8 buat 128GB. 128, Wi-Fi only? Iya, yeah, Wi-Fi only. Dia di harga cuma 8199. Ada lagi yang mau lu rekomendasikan? iWatch seri 6. Berapa mm, Tor? Ini yang 40mm. Harga berapa sih? Ini masih di... Harganya di 7599. Baiklah, Torah. Selain yang ini, sebenarnya banyak banget produk-produk second yang lainnya. Kalian bisa lihat di bawah. Terus baru-barunya juga sebenarnya banyak ya bro. Thank you, Torah. Terima kasih banyak. Sampai bertemu sama-sama lagi bulan depan. Dan Beong akan lanjut ke toko berikutnya. Masih berlanjut, brother. Sekarang Beong sudah sampai di toko berikutnya, Trimobile. Yang ada di TC Kuningan, lantai berapa, Mbak Fitri? Lantai 3, blok D3, nomor 6. Siap. Ini Mbak Fitri selalu melayani WhatsApp-WhatsApp, biasanya admin Mimin ya, Mimin Trimobile. Betul. Ya. Kalau misalkan kalian WhatsApp nego-nego, nanya-nanya biasanya dibahas sama Mbak Fitri. Mbak, ini kemarin tuh lagi rame banget iPhone 12. Betul. Buat megangnya aja gue kayaknya gemeteran, Mbak. Harganya mahal banget kayaknya gitu ya. Iya. Di Trimobile udah ada belum sih? Sudah ready, Mas. Udah ada, serius? Iya. Wedede. Ada produknya. Oh, ide. 12, 12 Pro udah masuk. 12 ya, ada, 12 Pro juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Megangnya tuh kudu baca bismillah dulu, Bro. Ini yang? Itu yang 12 Pro. Ini yang? Itu yang 12 biasa. Kalau yang 12 biasa, ini internal storage-nya berapa? Itu 128GB. Harganya? Harganya di 21.250. Kalau yang 12 Pro? Kalau yang 12 Pro di itu 128GB dengan harga 27.250. Masih bisa nego nggak sih Mbak Fitri? Bisa dong. Siap. Itu kalian bisa nanya produk-produk lain di luar dari yang dimarzumin sekarang. Yeah. Ataupun kalian mau nego-nego juga bisa langsung WhatsApp ke situ. Betul. Atau kalau misalkan kalian pengen langsung follow Instagramnya Trimobile juga ada ya? Instagramnya gimana, Mbak Fitri? Instagramnya di @tri_mobile1. Tuh, langsung di balau. Lanjut deh produk Sultan berikutnya. Mbak Fitri punya apa? Samsung? Samsung ada S20. Ini varian RAM-nya berapa nih? 8 sih. Internal storage-nya 128. 128GB. Harganya? 10550. 10550. Betul. Ini kan harganya benar-benar lumayan ya, harga iya. Sultan ya. Betul. Kalau cicilan gitu bisa nggak sih? Cicilan bisa. Pakai apa? Kita bisa via home credit, Kredivo, atau dengan Akulaku. Kartu kredit bisa. Oh, kartu kredit juga bisa. Akulaku bisa. Siap. Kalau misalkan mau pakai Kredivo atau Akulaku, sebenarnya bisa belanja online juga ya? Online bisa, di via mana Tokopedia. Tuh? Tokopedia? Betul. Selain Samsung S20? S20. Ada apa lagi? S20 kita ada M51 ya. M51 ini yang middle-nya ya. Betul. Dengan baterainya dia sih cukup besar ya, ampernya 7000 mAh. Ini harga berapa, Mbak? 5550. Lanjut deh produk Xiaomi, mungkin Redmi kali ya. Di Trimobile ada apa? Xiaomi kita ada Redmi 9C, Mas. 9C. Betul. 332 harga? Iya, dengan harga di 1625. Bisa nego enggak sih kalau Redmi? Bisa. Nego-nego ya? Tipis ya, karena enggak buka harga tinggi kita. Oke deh, lanjut. Punya iPad nggak sih, Mbak Fitri? iPad ada. iPad di iPad 8. Ini yang ini Wi-Fi only or? Itu yang Wi-Fi only. Harga? Harganya di 6550.
Lanjut, sekarang kita akan bermain ke handphone-handphone second. Rekomendasi terbaiknya ada apa nih Mbak Fitri yang dipunya stoknya? Kita ada S8 Samsung. S8. Full set original ya. Uh-huh. Itu dengan harga di 3,5. Selain ini ada apa lagi Mbak? Apa tuh? Xiaomi Redmi Note 9. Yang, oh ini. Iya, RAM 4/64GB. Ini kok masih ada stikernya, berarti baru ya? Iya, itu masih okay. Baru buka box aja. Waduh, sih. Baru buka box ya Redmi Note 9. DNOB ya. Dan ini memang tuh masih ada stikernya bro. Iya. Harga berapa Mbak? Itu di 1.999 Mas. Baiklah, sudah cukup ya Mbak Fitri ya? Betul. Ada lagi? Ada lagi, kita second ada iWatch Mas. Oh iWatch? Iya. iWatch Gen 5. Gen 5? Iya, 44mm. 44mm ya? Itu garansi iBox sampai Mei 2021. Bro, masih ada sampai Mei itu garansinya. Harga berapa nih Mbak? Itu full set original, harga 5,7. Betul. Baiklah para sultan merapat ke Trimobile ya. Oke, baik rasa cukup ya. Terima kasih banyak Mbak Fitri informasi ya, produknya. Semoga warga-warga yang kerjanya di sekitaran Kuningan gitu ya, kalau misalkan mau beli handphone tukar baru kayak tukar second kayak bisa langsung mampir ke sini. Thank you Mbak Fitri. Sama-sama Mas. Baiklah sekarang beliau sudah sampai di ITC Fatmawati dan balik lagi ke Komunikasal. Bareng siapa Mbak? Mbak Niki. Oke, di Komunikasal beliau bakal tanya beberapa produk terbaru yang kemarin baru di launching juga sama beberapa brand, tapi kita start dari brand Samsung dulu kali ya. Samsung Galaxy A31 tuh lumayan banyak yang nanyain di komen. Ada enggak sih di sini? Ada. Yang varian RAM berapa, Mbak Niki? 6128. 6128. Harga berapa nih? 3,6, Kak. Buat kalian yang di sekitaran Fatmawati ataupun Panglima Polim, Blok M ataupun Cilandak mungkin bisa mampir ya. Ini alamatnya di mana nih? Di ITC Fatmawati di lantai 3 nomor 9091. Siap. Lanjut, kita ke produk gaming, Black Shark 3. Udah punya belum? Ada. Ada ya? Gratis starter pack juga dari Smartfren. Ini gratis kuota juga sampai 360GB. Harganya? Harganya sekitar 11.425. Siap, nanti langsung aja bisa DM melalui Instagram ataupun bisa WhatsApp ya, brother. Lanjut deh, kemarin Vivo diem-diem gitu ya, baru ngeluarin produknya mereka, Vivo Y20S. Tanpa launching, biasanya memang produk-produk Vivo tuh yang seri Y ataupun Y, mereka tuh datang ke toko offline nggak pakai launching. Harga berapa? Udah ada belum? Ada juga, Kak. Oke, harganya? 3099. Ini sesuai SRP ya? Yes. Lanjut deh ke produk Realme 7 Pro yang baru launching juga kemarin. Ini harga berapa nih? 4999. Sebenarnya si Realme ini bakal ngeluarin produk terbaru juga ya, Realme Narzo 20 Pro. Cuman nanti ditungguin aja, bakal launching di minggu-minggu ini. Buat viewers Pricebook yang secara proximity ataupun jarak gitu ya, jauh dari Fatmawati, kalau mau beli online tuh bisa kemana sih, Nick? Kita ada JDID juga, ada Lazada, Shopee. Itu bisa langsung aja lihat tokonya nama tokonya. Komunikasel. Komunikasel ya. Jadi kalian langsung search aja di JDID, kemudian di Akulaku juga ada. Di mana lagi? Bukalapak? Bukalapak, Shopee, Lazada. Nah, kalian juga lumayan tuh bisa memanfaatkan beberapa promo yang ada di e-commerce tersebut ya. Biasanya ada potongan gratis ongkir kah atau misalkan ada cashback ekstra gitu ya. Lanjut deh ke produk Redmi. Redmi Note 9 Pro. Ada enggak sih? Ada juga. Mana produknya? Wah ini ya, di depan. 664GB, harga berapa nih? Kita ada di harga 3,3. Lanjut, kalau yang Redmi 9 aja, nggak pakai Note sama Pro, harga berapa? Oke, harganya? Harganya 1,8. Buat beberapa viewers Pricebook yang memang pengen cicilan tanpa kartu kredit, kalau di toko offline sini biasanya pakai apa sih? Kita ada Home Credit, ada Akulaku, ada Kredivo, sama Credit Plus. Credit Plus, jadi lengkap semua ya buat kalian yang pengen beli, tapi budgetnya belum cukup gitu. Lanjut deh, kita ke produk terakhir. Infinix punya produk apa? Kita ada Infinix Smart 4, Kak. Infinix Smart 4. Ini yang sejutaan bukan sih, Nick? Iya, harganya 1275. Dan ini gue rasa salah satu handphone yang range sejutaan paling recommended sih buat gue, Smart 4 ya. RAM-nya udah tinggi. Oke, terima kasih banyak, Nick, informasi produknya. Semoga viewers Pricebook makin banyak yang mampir ke Komunikasel. Thank you ya, gue mau lanjut ke Blok M. Ya, makasih. Masih berlanjut, brother. Sekarang Beok sudah sampai di Blok M Square seperti biasa di Milano yang ada di Blok M. Ketemu lagi sama Sela. Sel, apa kabar? Baik. Sela lagi single katanya, Astaga. Brother. Oke, di Blok M Square ini, tempatnya di Milano, Beok bakal tanya produk-produk baru ya. Yang banyak banget kalian tanyain di kolom komentar. Salah satunya ini produk Realme, Sel.
Nah, Realme kan sebenarnya pengen mengeluarkan Realme Narzo 20 Pro. Mungkin pada saat video ini publish, handphonenya udah launching. Tapi kan kita sekarang syutingnya sebelum publish nih. Jadi pasti belum launching. Udah ada belum sih produknya? Belum ada sih. Belum ada ya? Bisa PO gitu nggak sih? Bisa PO. Nanti langsung aja datang ke sini gitu ya. Kalau seri C yang terbaru, C17, banyak banget yang nanyain di komen. Udah C17 ada? C17 ada. Produknya ini, di depan mata bewok ini ya? Harganya sel berapa? 2799. Harga SRP ya? Iya. Nggak bisa kurang dong kalau Realme ya. Lanjut deh, produk Samsung punya rekomendasi apa? Samsung Bilang ada A21s sama A51. A21s? Ini yang harga berapaan? A21s dia 2299. Kalau yang A51? 4399. Oh, ini udah turun ya? Iya. 4399. 8. Internal storage-nya 128 GB. Nah, ini kan sebenarnya masih PSBB transisi ya. Sel orang kadang-kadang suka masih ragu untuk keluar rumah gitu ya. Nah, buat mereka yang memang secara jarak jauh dari Blok M Square, apalagi di pulau atau di luar kota gitu ya, di luar pulau Jawa, itu bisa kalau mau beli online bisa di mana? Tokopedia sama Shopee sih. Tokopedia sama Shopee. Nama tokonya apa? Kalau Tokopedia store_gadget, kalau misalnya di Shopee-nya dia Rian Shop. Oke, nah kalian juga bisa menikmati tuh cincilan tanpa kartu kredit pakai Akulaku sama Kredivo ya. Kredivo. Satu lagi. Lanjut, kita akan ke produk yang gua enggak ngerti lagi, ini banyak banget ditanyain di komen karena kemarin tuh Poco baru saja mengeluarkan produk terbarunya mereka, Poco X3 NFC. Udah ada belum di ada sini? Ada dong. Harga berapa? Harganya 4 juta. 3.999. Ya, nah, ini kan memang menjadi polemik ya. Sebenarnya flash sale di Shopee itu harganya 3.599, tapi karena demand-nya tinggi, kayak biasa ya, selayaknya Redmi Note 7 Pro lah dulu ya. Itu kan produknya jarang banget dan harganya begitu ada langsung melambung tinggi gitu ya. Oke, lanjut. Nokia tuh ada produk apa sih di Milano Blok M? Ada C1. C1? Ini gue tuh jarang banget tau ngeliat produk-produk Nokia sekarang. RAM 1 internal storage-nya? 16. Harga berapa, Sel? 825.000. Kalian bisa dapetin juga sekalian starter pack Axis ya. Langsung aja follow Instagram-nya. Milano di @milano_blokm. Kalau misalkan lo lihat, ini masih banyak banget stok-stok produk-produk yang memang kadang suka jarang gue temuin. Kayak Realme X3 Super Zoom. Kemudian Realme 7i juga ada. 5 itu udah nggak ada ya? Realme 5? Belum. Nggak ada. Udah discontinue ya? Ini masih banyak banget varian produk lain, kalian bisa langsung aja WhatsApp ataupun DM di Instagramnya Milano Blok M. Terakhir deh, produk Infinix punya apa? Ada Smart 5. Smart 5? Iya. Oke, okay, harga berapa nih? Harganya 1.250.000. Ini tuh rame ya, diem-diem Infinix ya. Jarang gue lihat launching, tiba-tiba produk tuh banyak banget di pasaran. Mungkin satu lagi kali ya, produk Oppo yang jarang banget ada di toko-toko juga yang katanya langka, ada Oppo apa? Oppo A53. Oke. Okay. Ini varian RAM-nya 4 GB, internal storage-nya 64 GB. Harga? Rp2.499.000. Oke deh, Sel. Terima kasih banyak informasi produknya. Semoga viewers-nya Pricebook yang sekitaran Panglima Polim, Blok M, Melawai, bisa langsung mampir aja ke sini dan merapat ketemu sama Sela. Thank you, Sel. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Terima kasih buat manajemen building ITC Kuningan, kemudian ITC Fatmawati, dan Blok M Square yang sudah mengizinkan Bewok untuk Marzoom di 3 mall tersebut. Bewok pamit. Assalamualaikum.